warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKK, salam sehat, tanggap tangguh. Perkenalkan, kami dari tim penggerak PKK Kelurahan Wukir Sari akan menyampaikan progres pilot project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana. Tanggap Tangguh Bencana Alam di Kelurahan Wukir Sari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Kelurahan Wukir Sari memiliki wilayah yang sebagian besar pegunungan. Jika musim hujan, rawan terjadi tanah longsor serta pohon tumbang. Pada musim kemarau, rawan kekeringan dan juga kebakaran. Kelurahan Wukir Sari merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Bantul yang sering terjadi gempa dikarenakan tekstur tanahnya yang lunak serta terdapat sesar opak. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi kasus kerusakan lingkungan akibat bencana alam sebanyak 112 kasus. Jumlah luas pengikisan tanah atau erosi seluas 0,5 hektar 595 meter. Luas alih fungsi pemanfaatan lahan seluas 2,6 hektar 100 meter. Luas restorasi kerusakan alam 195 meter dan kerusakan fasilitas bangunan sebanyak 34. Dari data tersebut, Kelurahan Wukir Sari melalui pilot project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana, melaunching Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana dan melaksanakan beberapa inovasi, diantaranya Katana, Keluarga Tanggap Bencana, Melinjo, menciptakan lingkungan hijau, Sikimbor, siaga gempa dan tanah longsor, PKK Pena, PKK Peduli Bencana, Burina, ibu rumah tangga siaga bencana. Untuk meningkatkan capaian di setiap semesternya, tim penggerak PKK Kelurahan Wukir Sari melaksanakan kegiatan 1. Pembinaan oleh tim penggerak PKK bersama OPD terkait secara berjenjang. 2. Pembentukan posko pilot project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana. 3. Membuat himbauan-himbauan. 4. Membuat MOU dengan BPBD dan Puskesmas. Yang 5, melibatkan kelompok PKK Padukuhan, RT, dan Desa Wisma. Dan yang 6 adalah launching Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana. Mari bersama-sama kita dukung Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana. Tanggap Tangguh Bencana Alam. Kami siap untuk bersama. Salam Wajah 4. Keluarga.